Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 15 Januari 2024. Yeremia 46 ayat 4. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju sirahmu. Sekelompok instruktur sebuah kamp pelatihan kepemimpinan di tengah malam buta membangunkan para peserta pelatihan untuk bersiap melakukan apel malam. Sontak ketika itu, para peserta berhamburan bangun dan mengenakan pakaian mereka untuk bersiap melaksanakan apel. Dan ketika barisan diperiksa satu persatu, ternyata banyak peserta yang tidak lengkap atributnya, sehingga mereka mendapatkan disiplin. Malam itu menjadi satu momen yang penting bagi para peserta pelatihan kepemimpinan bahwa mereka harus siap sedia kapanpun waktunya. Peristiwa di atas mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini menunjukkan bahwa masa depan tidak ada seorang pun yang tahu akan yang terjadi apa. Namun Tuhan mengingatkan kepada orang percaya untuk selalu bersiap sedia menghadapi apapun yang terjadi. Contoh nyata adalah pandemi COVID-19 yang lalu. Tidak ada yang memprediksikan masa itu, sehingga dampaknya begitu besar bagi kehidupan manusia. Berjaga-jaga berarti ada satu kesadaran diri yang dibangun untuk selalu meneliti, bahkan mempelajari apa yang sedang terjadi dan bagaimana harus bersikap sesuai firman. Sedang berdoa adalah membangun hubungan yang intim dan kuat dengan Tuhan. Hal inilah yang akan menjadikan kita siap menghadapi banyak kemungkinan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Mampukan kami untuk hidup berjaga-jaga dan berdoa agar kami tidak jatuh dalam pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.